Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan sambung belajar pendidikan civik. Kita akan lihat beberapa peraturan di sekolah. Bersedia ya semua? Sekarang, mari kita lihat gambar murid-murid ini. Murid yang ini membuang sampah ke dalam tong sampah. Murid yang ini pula membuang sampah di merata-rata tempat. Jadi, murid yang membuang sampah ke dalam tong sampah ini mematuhi peraturan sekolah dan murid yang membuang sampah di merata-rata tempat ini tidak mematuhi peraturan sekolah, ya. Sekarang kita lihat pula gambar suasana di perpustakaan sekolah. Murid yang ini menyusun buku di rak buku dengan kemas dan teratur. Murid yang ini pula tidak menyusun buku dengan kemas dan teratur. Jadi, murid yang ini mematuhi peraturan sekolah kerana menyusun buku dengan teratur. Yang ini pula tidak mematuhi peraturan sekolah kerana tidak menyusun buku di rak buku dengan kemas dan teratur. Faham ya semua? Kita lihat pula gambar suasana di kelas. Gambar yang ini, murid-murid duduk di tempat masing-masing dengan senyap. Gambar yang ini pula, murid-murid tidak duduk di tempat masing-masing dan mereka membuat bising dalam kelas. Jadi, gambar yang mana murid mematuhi peraturan sekolah? Ya, gambar yang ini ya. Mereka duduk di tempat duduk masing-masing, duduk dengan senyap. Yang ini pula tidak mematuhi peraturan sekolah kerana mereka membuat bising dalam kelas. Baiklah murid-murid, cikgu harap semua boleh faham dan sentiasa mematuhi peraturan sekolah ya. Belajar rajin-rajin di rumah. Terima kasih semua. Bye.